Dirung Satuta Sunti KB, salah seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur Nandangan Lolong. Tacan kepeluruh jenakna marga lantaran kayaan panon korban anu teu bisa ningali teh. Tapi kaya warta katampa korban masih dirawat ke layan intensif di RSUD Sindang Barang. Tah iya rekaman video amatir kula warga nalika nembongkeun kaayaan Susi Febrianti 18 tahun salah seorang ibu rumah tangga warga Kampung Ciri Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Cianjur Kidul satutas leungiteun panenjona. Di erong satutas Susi Febrianti disuntik KB di salah seji klinik di Sabudeureun Imahna samala samemeh leungit panenjona Susi Febrianti kungsi kejang heula. Cek Ipang salaki korban sapoe samemeh disuntik KB istrina kungsi dirawat secara medis di eta klinik anu teu pati anggang ti imahna pikeun dibere infusan lantaran kaayaan nana drop balukar kurang darah. Peutingna Susi di widian mulang turta dibekelan obat. Satutas kitu beurangna Susi balik deui ka eta klinik pikeun disuntik KB. Satutasna disuntik KB Susi kejang-kejang tepi ka leungiteun panenjo. Dalam rumah sakit itu siapa, Bang? Istri saya. Istrinya. Kenapa? Awalnya gimana, Bang? Awalnya istri saya sakit, mau minta ke dokter. Nah, itu kan ada klinik yang dekat. Saya ada di situ. Dari situ bilang dokternya harus diinfus. Dokter atau mantri? Mantri. Nomor harus diinfus. Tacan kapaluru jenekna marga lantaran Susi jadi teu bisa ningali teh. Kiwari Susi Febrianti keur dirawat secara medis di RSUD Sindang Barang Cianjur Kidul. Heri Setiawan, Bandung TV.